Pemirsa, tawuran massal antar pelajar SMP juga kembali pecah di Jakarta. Puluhan pelajar dari dua SMP swasta hari Selasa terlibat tawuran di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Puluhan pelajar saling serang dengan menggunakan batu dan bahkan menggunakan gasper bermata gear. Tak hanya itu, mereka juga terlibat duel di tengah Jalan Raya Matraman. Tawuran pelajar ini akhirnya bubar dengan sendirinya. Para pelajar yang terlibat tawuran langsung berlarian. Menurut saksi mata, tawuran memang kerap kali terjadi di Matraman, Jakarta Timur. Jarak kedua sekolah yang berdekatan di wilayah Jatinegara, Jakarta Timur ini menjadi pemicunya. Namun dalam tawuran tersebut tidak tampak aparat kepolisian.